Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Ribon. Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara berpindah account dari WhatsApp Business Account. Jadi ini WhatsAppnya namanya Toko Super dengan nomor ini. Saya ingin berpindah account ini menjadi WhatsApp biasa, jadi bukan WhatsApp Business. Langsung aja kita arahkan ke WhatsApp biasa yang masih kosong ini, dan kita masukin nomor handphone yang sama dengan nomor ini. Oke, langsung aja kita langsung pindah beralih. Ini nomornya langsung otomatis dikenalin dan langsung kita pilih use nomor ini. Oke, langsung kita pilih continue. Connecting, transferring data. Sebentar. Oh. Langsung otomatis mati di WhatsApp bisnisnya. Langsung kita buka dan apakah chattingnya tetap ada? Oh, chattingnya tetap ada dan tidak berubah. Jadi itulah cara berpindah dari WhatsApp bisnis ke WhatsApp biasa. Pada saat kamu aktif di WhatsApp biasa, WhatsApp bisnisnya akan langsung kosong lagi, seperti nol lagi. Demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.